Suasana sesi latihan Persib di lapangan Stadion Persib pada Rabu, 30 Agustus 2023, ini berbeda dari biasanya. Di mana, jelang laga menghadapi Persija Jakarta akhir pekan nanti, puluhan bobotoh hadir dan memberikan dukungan. Para bobotoh yang berasal dari berbagai kelompok bobotoh tersebut tampak hadir dengan mengenakan atribut hitam, serta membawa beberapa alat musik, salah satunya tambur, serta pengeras suara juga giant flag. Sejak memasuki lorong gedung stadion hingga berada di tribun penonton, mereka terus menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, Bagimu Negeri, juga chant dukungan lainnya. Selain menyanyikan chant, para bobotoh juga memberi apresiasi terhadap setiap aksi-aksi yang dilakukan para pemain saat berhasil melepaskan sepakan akurat yang masuk ke dalam gawang. Begitupun saat para penjaga gawang yang berhasil menghalau bola hasil sepakan pemain lain. Di sisi lain, tampak para punggawa Persib hadir secara lengkap, termasuk dua punggawa Timnas Indonesia U23, yakni Bek Hemputra dan Robi Darwis. Partai Big Match Persib melawan Persija Jakarta nanti, dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, 2 September 2023. Secara pemeringkatan di klasemen sementara Liga 1 musim 2023-2024, Persib berada di urutan 11 dengan raihan 14 poin dari 10 laga. Sedangkan, Persija Jakarta berada di bawah satu tangga Maung Bandung, yakni di peringkat 12, dengan mengkoleksi 13 poin dari 10 pertandingan, tambahan 3 poin yang didapatkan tim pemenang. Akan membuka jalan untuk dapat menepati urutan 5 besar dalam daftar klasemen sementara, terlebih peringkat 3 hingga 5 saat ini baru mengkoleksi 16, 17 poin.